Myrism TV. Di sini sudah ada di tengah-tengah lautan orang-orang yang berpakaian baju hijau neon ya. Nah, lihat di belakang aku ada lightstick warna hijau neon tulisannya NCT. Di mana lagi kalau aku bukan di konsernya NCT 127 Neo City The Link in Jakarta. Woo! Hari ini seperti biasanya aku bakal ngajak fans main bareng dan seru-seruan bareng, dan juga untuk kedua kalinya kita bakal bagi-bagi freebies buat fans yang ada di sini. Ah, kemarin kan dalam 2 menit habis ya waktu Super Junior. Kira-kira kali ini bakal habis dalam berapa menit ya? Lebih cepat apa lebih lama? Oke, penasaran? Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung aja ikutin aku di konser hari ini. Halo Mas Sander, nah sekarang aku udah ketemu sih sama salah satu fans yang udah ada di sini. Halo, aku Fitri, aku dari Ciputat. Nih, sekarang kita mau main di Round 1. Go! Oke, yang pertama. Ini kecil nih versus yang paling tua. Ayo, Taeil atau Haechan? Haechan. And next ada ada Jaehyun, Taeil sama Jongwoo. Kakak pilih yang Oke, next ada Hyungwae. Ayo, siapa Kak? Taeil. Kali ini, nah aku kasih kakak preview. Oh, Jaehyun! Oke, thank you banget ya Kak Fitri. Oke, my sider, sekarang aku udah bersama dengan fans kita. Oke, hai, nama aku Heli, Jakarta Selatan. Aku di sini hari ini mau ngajak kakak main di Sport Dad edisi NCT 127. Round 2. Go! Oke, kita mulai aja. Yang pertama, Nek atau yang paling tua? Haechan atau Taeil? Haechan. Haechan. Next, Jaehyun, Taeil, Jongwoo. Jaehyun. Oke, next, Hyungwae, Taeil, Johnny atau Taeil? Johnny. Next, Jongwoo, Haechan atau Mark? Mark, Taeil atau Yuta? Mark. Terakhir, Haechan, Taeil atau Doyong? Penyuka salak Doyong. Karena kakak udah main bersama kita nih, kecil-kecilan nih. Oh, terima kasih. Dan see you di konser nanti. Bye. NCT sarangnya. NCT sarangnya. NCT sarangnya. Guys, udah habis nih. Padahal harus follow dulu loh. Karena bagian sini juga saling dorong-dorongan, saya lihat. Ayo geser. Ya bagian belakang harus ke samping. Oke guys, tadi aku abis selesai nonton konsernya NCT 127. Akhirnya aku bisa ketemu juga dengan para opa-opa idaman. Apalagi tadi pas mereka performance Love on the Floor. Wah, keren banget. Sayang banget ya guys, karena tadi 30 menit sebelum konsernya harusnya selesai, konsernya diberhentikan lebih dahulu dan fans disuruh pulang. Kenapa? Karena ternyata ada banyak fans yang pingsan, sekitar 30 lebih orang yang pingsan. Dan ada janji dengan promotor dan kepolisian, kalau misalkan jumlah fans itu sudah melebihi 30 yang pingsan, konsernya bakal diberhentikan kayak gitu. Nah, karena yang pingsan udah lebih dari 30 orang, jadi ya berhentilah. Sedih banget. Sedih mukanya Taeyong opa itu udah kayak orang marah, ya kayak bilang, kalian harus mundur kayak gitu loh, ini mundur, sampai panjat-panjat penjaga minta tolong untuk dikondisikan. Tapi ternyata agak-agak kurang kondusif ya, sampai terakhirnya makanya harus pulang lebih awal. Agak-agak sedih, tapi ya cukuplah terhibur dengan para performance-nya. Dan emang NCT debak. Oke deh guys, thank you banget udah ngikutin perjalanan aku kali ini. Jangan lupa untuk ikutin perjalanan kita di vlog-vlog selanjutnya, di konser-konser selanjutnya, dan fan meeting selanjutnya. See you on next video, bye-bye.